Halo, assalamualaikum, apa kabar untuk lo semuanya. Jadi pada video kali ini Mas Tok ingin memberikan jawaban ya dari beberapa pertanyaan terlover ya. Bagaimana sih cara perawatan dari polip gigi itu dengan pencabutan sekalian dengan giginya? Yang pada video kali ini Mas Tok akan tampilkan bagaimana kondisi polip gigi ya sebelum dicabut, yang berada di rongga mulut, dan setelah dicabut ya, tentunya akan sangat berbeda sekali, dimana pada pasien kali ini mengeluhkan nyeri yang terus-menerus, tidak nyaman pada gigi yang berpolip tersebut. Akhirnya memang kita lakukan pencabutan bersama dengan polipnya, akhirnya terangkat ya. Seperti apa kondisi kasus sebelum dan setelah pencabutan? Yuk, cekidot. Polipnya sebelum dicabut. Sudah tebal ya rasanya ya. Ya, ini tadi ya, akhirnya bisa tercabut giginya. Dan polipnya juga ikut tercabut juga ini, seperti ini ya. Ini kenapa harus dicabut, karena memang polip ini sudah membuat gigi geraham tadi itu rusak berat ya, hingga dia akarnya terpisah di sini. Ini akhirnya bisa kita cabut. Nah, ini penampakan polipnya seperti ini ya, seperti daging gusi yang cukup keras ya, kenyal ya. Ya, ini masuk ke dalam ini tengah-tengahnya gigi ya. Nah, tumbuhnya dari sini nih. Nih, dari saraf, berasal dari pembuluh dan saraf gigi ya. Makanya kenapa kalau awal-awalnya timbul polip itu sangat tidak nyaman sekali. Sangat nyeri sekali ya bila disentuh bagian polipnya. Seperti ini polipnya ya. Nah, jadi yang giginya berlubang segera saja dilakukan perawatan saluran akar dan penambalan ya. Apabila tidak dilakukan segera perawatan tersebut, biasanya akan timbul polip seperti ini ya. Selain dia nggak nyaman, tentunya akan merusak dari struktur sisa akar gigi ya. Akan membuat keropos ya, dan pasti tentu saja menimbulkan aroma atau bau mulut yang tidak nyaman. Oke, jadi seperti ini ya polip gigi ya, dari tampak dekat seperti gusi juga ya. Ini biasanya kalau masih di dalam rongga mulut, dia akan warnanya merah sekali karena emang masih tervaskularisasi oleh pembuluh darah gigi tersebut ya. Oke.